Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nelly Aruf Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana mengembalikan aplikasi yang terhapus. Ketika mengedit video YouTube di aplikasi Indihome ini, tiba-tiba saya menekan tombol terhapus. Nah, setelah dicek rupanya di kota aplikasi tidak ada lagi video YouTube-nya atau aplikasi YouTube-nya seperti yang bisa dilihat di screen, ya, di screen TV. Nah, setelah saya coba-coba, kita bisa mengembalikan aplikasi YouTube yang terhapus itu dengan mengklik atau menekan tombol UC Store. Jadi di sini ada UC Store. Di sini kita bisa memilih kembali aplikasi yang akan kita pasang. Kita klik ini, ternyata masih ada YouTube-nya, guys. Sampai saya khawatir gimana ya kalau memang hilang permanen dari TV yang sudah dipasang sebelumnya. Ternyata di UC Store masih ada. Nah, kita tinggal klik saja aplikasi YouTube, kita tunggu, kemudian kita ulang memasangnya, guys. Ya, itu sudah ada pasang, kita tekan pasang, mengunduh, itu sudah berjalan persentase unduhannya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini ada opsi lagi, ada batal dan apa itu tidak terlihat, ya. Kita pilih yang kanan, guys, yang ini. Pasang kalau tidak salah, ya. Ini kita pasang. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah proses selesai, kita tekan tombol buka di bagian kanan bawah. Oke, begini. Kita tunggu. Muncul kembali aplikasi YouTube kita. Kita bisa memilih, ya, mana channel yang akan kita buka. Ini kita bisa pilih, ya, guys. Kita pilih yang ini. Ini Mak Betty, 17 Agustus di keluarga Mak Betty. Ya, begitu, guys. Mudah, kan? Jadi kalau ada aplikasi yang hilang, kita tidak sengaja ataupun sengaja menekan tombol batal, maka kita bisa mengembalikan aplikasi yang hilang itu dengan cara-cara yang sudah saya tunjukkan tadi, guys, ya. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.